Papa Lici, lihat kakaknya belum bobo tuh. Tangkap aja dia. Soalnya bandel, kakaknya nggak bobo. Ntar kalau nggak mau digigit hantu, bobo ya. Jangan lupa berdoa ya. Selamat malam. Apa ada di sana noh? Ngapain coba? Sini sok. Tuh udah sini anjing. Nih. Ngapain lu di sana? Itu pirang. Per kita dua lawan. Nih, buru. Dua teman gua udah datang pas dua lawan dua lu berani kagak? Kan tadi lu udah duel lawan teman gua. Oh, jadi lu penasaran sama teman gue? Bukan penasaran, udah dua lawan satu aja sama gua. Enak Mira. Hah? Enak Mira. Iya, enak ini. Enak nih. Gaskin. Lu ngapain lagi kesini? Paham gak lu? Tahu. Paham? Tahu. Ayo. Gua punya nyali gua. Gua ini apa? Gimana kalian? Bukan maunya gimana? Itu si cewek kemana lu dari ya? Dari mana lu? Dari mana? Lu gak usah tahu cewek kemana. Kepo anjing lu. Hah? Kepo bet dah lu. Ayo. Gua cuma ngejar si... Bukan urusan lu. Ayam pitik. Cupu anjing pakai helm. Oh. Kok cupu? Ayam bet nih bocah. Bukan tengil anjay. Ayam pitik. Apa dong? Nih. Bau lu tuh bau anjing. Coba cium atuh cium. Ih, kagak mau anjing. Ini kita gak mau buang-buang waktu lagi. Gua cuman mau. Gak mau. Lebih baik lu pergi dari sini. Tadi temen kan lu berdua udah pergi. Udah kalah lawan kita berdua. Gua di sini baik-baik dulu nih ya. Ya udah, apa? Cewek yang lu kemarin bawa. Yang di Sandra kemana ya? Gua tahu cewek lu kemana. Yang lu mencari. Cewek gua itu. Kering. Gua udah kasih. Kering, udah kita diteror-teror di rumah, Kering. Tahu diteror pakai kertas. Lemah kali. Kenapa? Dia emang lu takut. Dia pikir kita gak bakal tahu gitu. Lu takut. Ngomong aja lu takut gitu. Balik. Ngapain kalau gua takut harus kesini? Kalau gua takut gua gak bakal kesini. Ya, berarti lu cari mati di sini. Enggak, gua hidup. Cari mati. Lu mati, kali yang mati. Mati kalian. Ini balik dah lu, balik dah. Kemana? Mana di rumah di sini gua. Lu gak punya rumah ya, Di? Lah, kayaknya dari sana ke sini. Mana rumah lu? Ada, gua bisa tahu ada gua mah. Oh, tadi pada di sono kali no, Kring. No. Ketengil banget nih. Pada di sono. Pada di sono semua nah. Lu di sono ngapain? Kepo lu anjing, nanya-nanya buset. Kepo nanya-nanya. Kenapa? Tadi yang berdua lari ke sono. Mundur lu anjing. Lu muncul di sono aneh kali. Agak gua takut. Ih, apaan coba? Udah Kering, udah ini lawan gua aja berdua. Ayo beran anak gua, beran anak gua. Ini berdua lawan gua. Sini berdua lawan gua. Lu berdua lawan gua. Berdua. Ini mau langsung dua. Lah kan lu yang ngajak. Oh, ayo. Nantang, udah. Ayo. Lu nantang gua beli. Apa gua nantang? Oh, dua langsung. Ayo sok buru. Set temen gua anjing. Tuh, udah kalah temen lu. Jangan tinggal lu. Yo, sama gua ayo set. Lu. Lu bener mau lawan gua lu? Mau dua? Nanya lu banyak bacot langsung aja anjing. Langsung? Ya udah cepetan. Serius? Temen lu aja udah kalah. Kan udah kasih tahu aja tempatnya di mana itu yang lu sekap cewek. Kalau kepo banget sih anjing, cari aja sendiri anjing. Kok cari aja sendiri sih? Ya lu kan kesini nyari dia kan. Ya lu carilah anjing sampai temu. Kenapa nanya ke gini aja, sekarang gini aja. Lu duel sama gua. Iya terus. Mundur lu anjing. Kalau lu kalah, cewek itu kasih tahu tempatnya di mana. Cari aja. Kok gitu sih, kan perjanjian dulu. Kenapa? Biar gak sia-sia gua ngeluarin tenaga. Kan bukan gua anjing. Bukan lu yang nyekap, kan lu temennya. Lu komplotannya. Cari aja lu sendiri sana. Ya udah, ini duel yang kalah kasih nih, kalau lu kalah kasih tahu tempatnya, kalau gua kalah gua pergi. Deal. Oke, deal ya. Deal. Oke, ayo. Nah, deal. Lihat temen lu anjing cepet mati, tolong. Sini lagi. Segitu doang. Udah segitu doang. Ngebet lu anjing.
Ayo maju lagi sama gua. Nonton takut luka temen lu. Lihat aja. Masih mau lawan gua? Lanjut. Anjing monyet. Oh, mampus mati no. Wah, mampus mati kan. Tukring kejar yang ini. Ayo. Ceweknya. Mana? Oh iya itu ceweknya tuh. Ceweknya. Bawa pistol. Diam. Apa lu mau gitu? Dia bawa pistol, Kring. Mantap aja. Hah, monyet. Sini lu. Curang dia bawa pistol. Bawa pistol dia, Kring. Bawa pistol. Aduh, susah guys dia bawa pistol, guys. Takutnya yang udah-udah terjadi lagi. Aduh. Abis ini aja, Kring. Udah lari ke sana lagi. Kring. Aduh, itu ada ceweknya, Kring. Ngadem sana ngadem. Aduh. Aduh, dia bawa pistol sih. Gua enggak pakai pelindung lagi. Aduh. Tapi tadi di sana Ra, diumpetin Ra. Orang tadi enggak ada, Kring. Pas kita ngecek. Dari mana? Lu lihat enggak tadi dia? Lu lihat enggak tadi dia? Dia tadi muncul dari sini. Enggak tahu dari mananya. Cuman muncul dari sini aja. Bingung gua. Itu yang tadi meninggal enggak? Enggak jebur. Enggak, masih bernapas. Kayaknya tenggelam. Kita fokus ke ceweknya aja ya. Sesuai lawan gua ini. Mana? Dia tadi kita nih. Mau pistol lagi kan ya? Kita ke sono. Tapi kita enggak bawa perlengkapan lagi, coy. Gimana ya? Gimana? Lu punya jaga-jaga enggak? Bingung tuh, enggak ada. Soalnya kalau kita beneran langsung ke sono tanpa jaga-jaga, kita bisa mati. Ya makanya. Tapi tadi di borgol apa di mana sih itu orang? Benerin dong, perih. Buka dulu helmnya tuh. Jangan maksain. Kalau ngapa ini aja noh. Kita udah juhur ini dari pagi loh. Apa kita pulang dulu, Kring? Ke sono dulu apa? Kalau pulang dulu pasti jauh ya? Pergi langsung lah. Nih, kita ke sono, tapi kita pakai cara ya. Pasti ya, kita main akal aja, oke? Okay? Ya. Main cerdik aja. Ya. Jangan sampai kita kecoh. Motor kita berarti bawa? Atau ketembak. Motor kita bawa ke sono. Menurut gua sih taruh di sini lebih aman. Menurut gua, tapi mending bawa, takut kita ada apa-apa kita susah kabur. Kalau kita di sini ntar kita ke sono motor kita diambil orang. Masih luas ya posisinya. Iyalah, ntar kita ke sono motor kita dibobol gimana? Hilang. Ya juga sih kayak kemarin lagi. Yuk ke sana yuk. Langsung yuk. Yuk. Sabar dulu. Ini ajan. Terus sambil kita sambil memikirkan bagaimana caranya. Ini kita enggak, takutnya itu di bawahnya jauh, Kring. Hah? Takut di bawah jauh. Ya juga sih. Yuk, ayo buru yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus benar-benar fokus nih, ya Allah. Semoga kita bisa nyelesain masalah ini. Aduh, copot lagi tasnya. Emang tas udah mau rusak lagi. Aduh, rusak tas gua. Aduh, sambil aja nih, sambil kita berangkat ke sana. Di sono no, waktu gitu, waktu gua sama si Aini juga, gua harus benar-benar tadi larinya ke sono, pasti ke gedung itu, nggak bakal enggak. Ke gedung itu tuh tadi nggak lari ke pinggir, nggak kemana, dia lurus-lurus aja ke sono.
gua. Kalau ada hantam sama gua ini orang.